selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Wowu Ebi hari ini. Jadi teman-teman, hari ini kita itu mau bawa Kiano jalan-jalan dan sekarang kita sudah di taman, teman-teman. Ya. Hari ini cuaca lumayan bagus tapi angin lumayan kencang ya. Jadi ada ini tangan semulai beku, baru tidak lama pegang HP tangan semulai beku-beku. Dapat dengar? Kalian bisa dengar, teman-teman? Dapat dengar ini angin? Angin kuat sekali. Di hari ini cuaca lumayan bagus. Kita mau bawa Kiano jalan-jalan sana, mereka di belakang. Dia so takut, teman-teman. Jadi hari ini kita mau Kiano jalan-jalan, tapi karena Kiano dia kalau dengar angin yang sedikit kencang begitu, dia jadi takut. Ya. Tapi hari ini kita tidak mau lama-lama, teman-teman, karena cuaca itu lumayan apa ya? Kalian bisa dengar toh ini lumayan kuat berangin begitu. Jadi orang tidak akan berlama-lama di sini. Yang penting kita sudah bawa Kiano jalan-jalan di taman, oke? Ini tempat ini bagus sekali, pokoknya kalau jalan-jalan kemari bikin hati tenang ya. Cuma karena hari ini berangin jadi tidak tenang karena dingin. Oh, di tempat ini kalau mau cari udara segar dia bagus sekali karena besar. Jadi mau jalan-jalan di sini itu ya bagus. Hey, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Dia tidak mengerti. Coba ingus kasihan. So teman-teman, ya orang bawa Kiano dulu jalan-jalan yang mau lihat Kiano bermain, tapi hari ini tidak lama ya. Yang penting kita sudah bawa Kiano jalan-jalan, jadi videonya juga tidak bakalan terlalu panjang. Bisa lihat teman-teman, bagus sekali toh. Nah, ini sekarang di sini musim spring, jadi itu pohon-pohon, bunga-bunga semuanya so mulai, daun-daun itu so mulai keluar ya di pohon-pohon. Ya. Apa? Mau apa, Adek? Hah? Mau apa, sayang? Oh, Mama Haldan. Mau apa? Coba lihat nih anak. Dia tinggalkan dia bermoto, dia bermoto ya, bermobil di sini. So guys, ikuti hari ini ya, orang mau bawa Kiano bermain di taman, oke? Eh, yang ini belum ada air. Kalau musim panas ini nanti mau keluar air dari sana, teman-teman. Bisa lihat nanti di sana itu mau keluar air dari mulut patung tuh. Yang ini lagi so mulai ada air. Eh, so mulai ada air. Memang so ada air. So banyak lagi. Biasa kalau cuaca bagus itu tidak terlalu dingin, tidak berangin. Di sini nanti banyak bebek-bebek. Kalau dulu itu bebek-bebek itu bisa kita kasih makan ya, kasih makan roti atau apa saja. Tapi kalau sekarang itu sudah dilarang. Jadi bebek-bebek di sini itu, bebek-bebek liar tidak bisa lagi kita kasih makan. Lo lihat teman-teman. Auto, nimdain auto, iya kom,
segar sekali toh. Ya, bagus sekali. Kalau musim panas lebih bagus karena daun-daun itu semua di sini kelihatan nih, makin hijau ya teman-teman. Kalau sekarang pohon-pohon itu masih botak. Kalau datang ke sini, lihat sana itu jalan itu spot foto. Bagus sekali kalau berfoto di jalan-jalan ini, sana jalan kecil mart, banyak sekali pohon-pohon. Ya, kita mau ke sana nanti tempat bermainnya Kiano, teman-teman. Ya, kita membawa bawa Kiano jalan-jalan ya di sana. Bisa lihat. Ya, itu dia di sana. Bawa Kiano jalan bermain dulu di sana sedikit itu, baru kita bisa kembali pulang. Karena hari ini cuaca itu berangin kencang. Jadi tidak mau berlama-lama. Bagus sekali ya, teman-teman. Nanti mau ke sana tempat bermain. Ya. Ini dia ke sana tempat bermain buat anak-anak. Dan ya, Kiano dia senang sekali main di sini karena itu permainan banyak yang bisa dia mainkan. Dia bisa bermain sesuka hati. Jadi kalau di Jerman itu, teman-teman ya, informasi kalau teman-teman ada yang belum tahu ataupun sudah tahu, saya tetap bakalan sampaikan. Jadi di Jerman itu mau di pusat kota atau mau di desa ya, itu pemerintah Jerman mereka sudah menyiapkan ya, menyiapkan pokoknya tempat bermain buat anak-anak seperti ini. Ya, mau di pusat kota, mau di desa, di TK juga, semua tetap ada tempat bermain seperti ini untuk anak-anak. Dan juga di sini itu gratis ya, jadi siapapun bisa datang bermain di sini. Yang penting ya harus menjaga kebersihan. Di mana-mana sana tempat sampah, di sana juga tempat sampah. Di tengah-tengah kursi sepanjang jalan ke sana itu ada tempat sampah semua, makanya bersih ya, karena orang-orang Jerman itu mereka menjaga kebersihan ya negara mereka sendiri biar awet ya, tidak kotor ya kan Pak. Bapak tidak mengerti apa yang sudah dia suruh saya bicara bahasa Jerman dengan dia. Eh, sayang pakai topi, Mbak Angin. Dia buka, dia punya topi. Dia tidak mau pakai topi. Dia tidak mau pakai topi. Ya, mama ya. Aduh kasih. Aduh. Dia tidak mau pakai topi, teman-teman. Coba lihat. Dari papa ini, Son. Mama. Ya. Ya, sayang. Kasih. Ya sayang ya, pakai topi dingin, Mbak Angin, Win, kok ha? Win, iya, Pak mau main sini, Pak Jo. Coba lihat, Beb. Coba lihat sayang, supaya jangan dia jatuh.
Ya, aduh kan mama lain, kom. Ada sebelah naik sendiri, toh, nggak perlu papa tahan. Papa cuma mau jaga supaya nggak jatuh belakang. Ba angin, teman-teman, ya. Angin kuat, kasihan. Tangan so beku. Tapi demi video YouTube, ya kan? Biar beku, bagi terus. Hiu. Dia tidak mau pakai sarung tangan ya, padahal dingin, kasihan. Yuhu. Cuaca dia gimana ya? Bagus. Tapi mulai-mulai mendung. Cuaca bagus tapi berangin. Hea. Ini permainan ada ini, ya. Ada sana, apa ini nih tahu lagi kuda-kuda atau apa? Ada permotor-motoran. Orang Manado bilang ada bue-bue. Bue-bue. Nah, atau ayunan, ya. Terus ini apa lagi ini? Pokoknya anda tahu di nama apa, yang jelas teman-teman lihat for pakai-pakai babumbe-bumbe toh begitu. Nah, ini buat anak-anak yang so mungkin sekitar 5 tahun ke atas yang so boleh panjat-panjat tinggi, boleh bermain ini di sini toh. Ini tempat duduk para orang tua yang menunggu anak. Ini yang saya bilang pokoknya di setiap sudut disediakan tempat sampah noh. Sana lagi ya, buat lucur-lucuran. Ini lagi sama, jadi itu bermain-bermain ada macam-macam. Ini lagi apa ini ya, ini tahu lagi ini apa, pokoknya ini for panjat-panjat ya, buat anak-anak yang susah dikit besar. Ini dia per panjat-panjatan. Terus ini batu-batu ini buat anak-anak berjalan ya, tapi dipandu orang tua. Sana lagi ada ayunan. Ada ayunan-ayunan. Ini lagi ayunan. Ada gajah. Ada apa ini? Nggak tahu lagi ada apa. Lihat nih ya, kom ains swai dry los. Keno kalau kesini dia paling suka sekali main ini, barang ini. Kasih kita biarkan dia belajar panjat-panjat. Yang penting ada lihat supaya tidak jatuh. Ya, fine gemah. Good. Ein, zwei, drei, los. Ya. Dia sampai bapaknya bosan tungguin dia bermain di sini, dia enggak bakalan selesai. Kadang-kala kita bawa pulang dia menangis karena dia masih suka bermain sedangkan harus makan siang. Jarak pokoknya kalau kita ke sini, jarak ke rumah, dari rumah kita ke sini how many minutes babe from home to here? Tuh, from home to here. Oh, Yannick bilang dia sekitar 10 menit dari rumah kita ke sini. Tapi itu bukan jalan kaki ya, kita harus berkendara ke sini. Hari ini sebenarnya itu tidak ada rencana bikin video YouTube. Makanya ini pegang-pegang teman-teman, kita tidak bawa tripod. Karena ya kalau bawa tripod juga sedikit ribet ya. Mau pegang-pegang, tapi ya karena ya kita bikin saja video memori Kiano dia bermain-bermain.
biar nanti suatu saat nanti bisa kita tonton lagi. Hiyaa! Oh, dia bahagia sekali, teman-teman. Dia tersenyum lebar. Giginya di luar semua. Hiya. Dia bahagia sekali. Dia paling suka cuma bermain di sini ya. Bermain ini. Lucur-lucur ini ya. Eh, jangan berlucur begitu. Say halo. Say halo. Orko siang. Dingin, teman-teman. Dia soal ada apa ini? Ih, ingus lagi. Paju sama pulang habis itu ya. Dingin deh. Kambita. Iya, Kom. Hea. Begitu banyak permainan, tapi dia suka yang ini. Sana juga, Kom. Ayo, Kom. Meet bring auto, Papa. Iya. Oh, warta kiano set, ya. Ya, Kom. Oh iya. Surf in auto. Wir müssen laufen. Auto ist. Dein Surf komm, wir suruk. Nimm dein Surf drink. Kita sudah harus bawa Kiano kembali. Jadi ya. Sauber mah. Oh iya, kasih bersih iya. Nah, kom. Manja. Mama halten. Di mana Kiano? Kiano di mana? Oh, Kiano. Oh, Kiano first stick. Oh. Set. Ini anak-anak dia coret-coret. Wow. Sana papa ini anpasan track race. Iu, mari Jo, kom bita. Mari mama sabar mohon. Toh kotor, mari. Kamu ya? Ya. Sudah ih, aw. Dortis papa kom bita. Ya matahari dia kemana lagi ini? Ya kasihan lihat itu elefan ya, di coret-coret. Ya, nim normal bita. Nim normal. Tapi musuh gib mama bita. Mari mama sabar mahan. Ya, danke schön. Itu elefan kasihan. Terakhir kali kita ke sini masih bersih, sekarang so tercoret-coret Thank you.
Yes, baputar. Set Bita. Tahan, Beb, tahan ya. Bapak pegang. Aduh, adik mama yang pusing Mama teh yang pusing. Jadi ini anak kasihan. Anak saya sudah besar. Kemarin masih bayi, hari ini dia sudah besar. Cepat sekali dia besar. Papa gesa kam bayi besar. Papa bilang kam bayi besar. Papa doa bayi besar. Jo, marja mau pergi oto minum saf. Jom pulang. Marja, ada? Iya Henda, ha, Henda, Henda. Kita sudah jalan ini perlahan ke mobil. Ya. Di sebelah sana itu ada danau juga. Tapi kita sudah mau bawa Kiano pulang. Dingin. Mama hiar lain auto. Paya simpan di sini tuh auto. Iya. Oh. Bus ade ain bus Kukmal. Das is ain bus. Widain auto. Emergency jangan bilang ambulans. Das is ain bus. Dia kan di rumah punya mobil-mobil mainan, bus-bus. Nah, kali ini dia lihat bus betulan, jadi dia tertarik. Kukmal. So, teman-teman, jadi kalau di Jerman itu anak-anak itu tidak, kalau kita di mobil itu tidak bisa kita pangku-pangku atau kita peluk-peluk ya. Mereka itu harus duduk di tempat duduknya mereka. Jadi kalau masih bayi itu, kalau kita mau berkendara, mau bawa anak-anak itu ke dokter atau mau jalan-jalan itu, kalau bahasa Jermannya itu baby trage, itu untuk anak-anak bayi ya, buat tempat duduk mereka di dalam mobil. Jadi anak-anak di Jerman itu tidak bisa kita peluk-peluk, mereka harus duduk di tempat duduk seperti ini, di car seat seperti ini sampai mereka berumur 12 tahun. Nein, 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 wir zurück. Anderen Hand. Pakai tangan ini. Pulang, ya. Jadi tidak bisa dipangku-pangku di kalau di sini. Makanya anak-anak di sini itu dari kecil mereka sudah biasa ya duduk di mobil sendiri, tidak harus dipangku-pangku atau dipeluk-peluk. Ya. Terus jangan lupa harus pakai yang ini juga. Pegang, masuk tangan, masuk sini. Pakai safety belt. So teman-teman, sekarang kita sudah mau pulang karena sudah harus pulang untuk makan siang, dan Kiano juga dia harus tidur siang. Iya, Win, Kiano bilang Win angin. Jadi kita sekarang mau pulang. Pokoknya untuk teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai terakhir video sampai akhir video, pokoknya
Pokoknya saya Wau Ebi, ya Yanek, Kiano, kita ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dan ya, untuk buat teman-teman muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Pokoknya Tuhan memberkati kita semua. Bye.